Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Amin insyaallah. Di sini saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp saya dan akan saya bacakan ya. Balestari, saya ingin buka aura supaya wajah terlihat awet muda, fresh, aura terpancar, disukai banyak orang, tapi saya belum siap maharnya. Oke, tenang ya. Pengen buka aura tapi belum siap mahar, tetap bisa saya bantu. Caranya lewat amalan ya. Jadi amalannya ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah, gratis. Di sini contohnya buka aura wajah ya. Ingin supaya terlihat awet muda, auranya terpancar, disukai banyak orang. Amalnya seperti ini. Yang pertama, setiap hendak tidur, pastikan Anda berwudu dulu. Setelah wudu, Anda baca doa ini. Rabbana atmim lana nurona waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, kemudian yang kedua, bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, kirim Al-Fatihah untuk diri Anda dan ruh Anda. Dan yang keempat, baca istighfar sebanyak 33 kali. Ya Rahman 33 kali, Ya Rahim 33 kali. Baca lagi doa tadi ya, Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, amalan ini bisa membantu terbuka aura wajah Anda, tapi juga perlu imbangi dengan menjaga energi di dalam tubuh Anda supaya tidak menyerap energi negatif. Nah, caranya sholat fardu rutin, hindari perbuatan zalim, pikiran negatif, sering melamun, atau sering mengeluh, karena dalam keadaan melamun itu mudah sekali untuk energi negatif masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, kemudian hindari gibah ya. Semoga lewat amalan tadi aura Anda bisa terbuka dan terpancar dengan baik. Kalau yang ingin tanpa amalan bagaimana nih? Bisa saya bantu ya. Anda tinggal kirim foto terbaru Anda dan nama lengkap Anda. Namun memang ada maharnya seperti itu. Bisa hubungi admin saya, nomornya ada di layar ya. Atau Anda bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.